Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taman Belajar Widya Pratita SMK Negeri 6 Yogyakarta Young Entrepreneur School, Sekolah Pencetak Calon CEO-CEO masa depan. Pada tahun 2022 ini, SMK Negeri 6 Yogyakarta memiliki rencana pengembangan sekolah yang akan mengumpulkan kompetensi perhotelan. Perhotelan merupakan magnet dari semua kompetensi yang ada di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Dengan mengembangkan kompetensi perhotelan, diharapkan juga dapat mengumpulkan kompetensi-kompetensi lain dengan program Matching Grade Pemadanan dengan Industri. Sejak tahun 2020, SMK Negeri 6 Yogyakarta telah memiliki kerjasama yang intens dan baik dengan industri perhotelan, khususnya dengan PT MGM Horizon Group yang kita kembangkan kelas industri Horizon dan program-program pengembangan wirausaha lain. Program pemadanan dengan industri mitra ini untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM. Kita akan melakukan diklat, magang, upskilling, reskilling, dan bekerja sama dengan industri sebagai pusat belajar sehingga kita dapat berbagi dan memberikan pelayanan kepada seluruh SMK bidang pariwisata di Indonesia. SMK 6 Yogyakarta saat ini telah mengembangkan Common ASEAN Horizon Curriculum, Kurikulum Industri Horizon, Kurikulum Inklusi, serta Kurikulum Berbasis Kewirausahaan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan harapan dan keinginan lulus dari SMK Negeri 6 Yogyakarta sebagai entrepreneur. Dia mampu bekerja di industri serta bisa melanjutkan sebagai bonus. Rencana pengembangan dari sisi sarana prasarana tentu kita akan melengkapi dan menyempurnakan kembali laboratorium-laboratorium khususnya untuk bidang perhotelan sebagai rumah inovasi dan teknopark praktek siswa langsung di bidang perhotelan yang akan menggandeng kompetensi-kompetensi lain dan berkolaborasi matching grant dengan industri. Sistem pengelolaan manajemen edutel akan kita kembangkan dengan RP-SPI sehingga kita akan berkolaborasi dengan industri agar optimal pemanfaatan edutel sebagai laboratorium belajar siswa. Digitalisasi pariwisata menjadi sesuatu hal yang penting untuk digarap dan dikembangkan di tahun 2022 ini menjawab tantangan perkembangan teknologi masa depan. Untuk itu, kami mohon dukungan dan support dari Kemendikbudristek, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, pemerintah daerah, serta Dinas Pendidikan Dikpora DIY untuk dapat mewujudkan rencana pengembangan SMK Negeri 6 Yogyakarta matching grant dengan industri untuk menjawab tantangan pekerjaan lulusan SMK Negeri 6 bidang pariwisata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia, SMK 6 unggul, cerdas, berkarakter, yes.